tekan pedes, ketemu segernya teh pucuk, jadi nyes. Jadi Pak Jika kemarin agak menyindir salah satu paslon Pak yang emosional pada saat debat. Menurut Bapak, apakah memang harus lebih menjaga emosional Pak ketika di panggung debat atau? Iya, pasti emosinya mesti dijaga. Karena kalau pertunjukannya adalah kemarahan, emosi, pasti ada beberapa yang tidak suka. Maka kita mesti bisa menampilkan hal-hal yang lebih edukatif. Sebenarnya ada orang yang mengatakan tidak edukatif gitu. Tapi menurut saya itu edukasi paling baik. Umpama saya tidak mau ngomong yang lain, saya ngomong diri saya sendiri. Kenapa saya mencoba menampilkan data terus-menerus? Karena kita melihat antara target, performance hari ini, dan didukung oleh data, publik akan teredukasi. Apakah tercapai atau tidak? Sebenarnya tidak tercapai itu nggak apa-apa, asal argumentasinya benar. Itu aja sebenarnya. Sehingga kalau kemudian bicaranya, ya tidak ada data yang bisa ditampilkan hari ini. Oke, secara kuantitatif tidak bisa, maka setidaknya pemimpin itu bicara kualitatifnya, edukasinya. Mas Ganjar KPU, ini menolak dari permintaan Pak Jokowi.